Oce Channel. Hari ini kita coba review Mobilio e-CVT 2018. Kita bisa lihat tampilan depannya dengan headlamp masih multi reflektor, ditambah DRL sampai ke bawah, dan sudah dilengkapin dengan fog lamp. Selanjutnya coba kita ambil gambar full di samping dengan pela alloy warna silver dengan ukuran ringnya ring 15. Untuk kaca spion masih manual dan sennya sudah LED turning signal, dan handle pintu sewarna body. Terus rem depan cakram dan di belakang masih tromol. Coba kita ambil gambar full di belakang dari atas sampai ke bawah. Sudah dilengkapin sensor parkir dan kamera belakang. Ini bagasi bisa muat 2,5 koper, dan ini baris keduanya. Baris kedua ada armrest. Coba kita masuk baris keduanya. Ini door trim kombinasi warna terang dan black armrestnya, dan ini di dalamnya sebenarnya jok bahannya fabric, cuman ada promo jadi kulit. Dua headrest, hand grip modal fix kiri kanan, dan ini lubang AC. Selanjutnya ini sudah dilengkapi seat back pocket kiri dan kanan, dan ini door trim depannya. Dashboard, audio, dan speedonya dan setirnya. Coba kita masuk baris keduanya. Ini door trim sama persis baris kedua tadi, kombinasi warna terang dan hitam. Ada speaker, ini masih pintu door lock atau door lock sudah dilengkapin. Tidak ada head adjuster, so reclining dan slinding saja. Dan ini speedometernya, dan setir hanya bisa tilt steering, tidak bisa teleskop steering. Dan audio sudah layar sentuh digital AC, dan ini transmisi matic, tidak ada armrest. Headrest 2 titik, hand grip 2 titik kiri dan kanan. Ada sun visor kiri kanan, dan sudah ada night view. Dual SRS airbag kiri dan kanan. Dan itu glove boxnya model biasa, dan door trim sebelah kiri. Safety belt model fix kiri dan kanan. Sekian review dari saya Mobilio e-CVT 2018. Mohon Bapak Ibu di subscribe video saya supaya saya tambah semangat. Terima kasih telah menonton.